Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, Asmaul Husna artinya nama-nama baik Allah. Asmaul Husna artinya mengandung makna sifat yang di dalamnya terkumpul semua pujian serta sanjungan, yaitu semua sifat kesempurnaan. Hikmah, hati menjadi tenang, diberi kemudahan dalam hidup, mencegah dari perbuatan syirik. Asomat, asomat artinya maha dibutuhkan, yaitu satu-satunya tempat meminta hambanya. Asomat merupakan satu dari 99 Asmaul Husna atau nama baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sifat asomat menjadikan Allah sebagai tempat meminta kebaikan. Al-Muqtadir, Al-Muqtadir artinya maha berkuasa atau maha menentukan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa dalam menentukan semua kehendaknya. Manusia juga memiliki kekuasaan namun tidak sempurna. Contoh 1. Menjadikan Allah tempat berlindung. 2. Berlomba-lomba mencari amal kebaikan. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Maksudnya adalah tidak ada yang lebih dahulu di alam jagat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin di alam ini adalah sebelum adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah merupakan yang terdahulu dari semuanya. Contoh 1. Selalu berbuat baik. 2. Tidak menunda-nunda pekerjaan. 3. Mendahulukan kepentingan umum. Al-Baqi artinya maha kekal. Allah akan kekal abadi selamanya dan tidak akan mati. Berbeda dengan makhluk ciptaannya yang bersifat fana atau rusak dan semua akan mati. Contoh 1. Mengingatkan akan kematian. 2. Selalu beramal saleh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.